Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Peringati Bulan Ketiga Nasional tahun 2023, PT Pupuk Kalimantan Timur menggelar berbagai macam kegiatan selama bulan Januari hingga Februari mendatang. Setelah sebelumnya dibuka dengan kegiatan seminar kesehatan karyawan dan keluarga serta launching Yuk Gerak Yuk, pada Sabtu 14 Januari 2023, bertempat di area Gor Pupukal Tim dilakukan pembukaan rangkaian kegiatan Bulan Ketiga Nasional tahun 2023 Pupukal Tim. Secara resmi dibuka dengan kegiatan opening ceremony dan go viral and run. Satu, dua, tiga! Ketua Panitia Bulan Ketiga Nasional 2023 Pupukal Tim Bondar Priandono pada kesempatan ini menyampaikan bahwa ada 15 kegiatan yang akan dilaksanakan hingga Februari mendatang untuk memeriahkan Bulan Ketiga Nasional tahun ini. Dikatakannya, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3 di lingkungan perusahaan, serta meningkatkan partisipasi aktif pada semua pihak, baik karyawan, masyarakat, dan pelajar di Kota Bontang dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 pada kehidupan sehari-hari. Baik, go viral and run dalam rangka memperingati Bulan Ketiga Nasional Pupuk Kaltim hari ini diselenggarakan sebagai acara pembuka Bulan Ketiga Nasional secara resmi. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari 15 kegiatan lainnya nantinya yang akan diselenggarakan dari tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Harapannya dengan kegiatan ini selama Bulan Ketiga ini dapat menumbuhkan kesadaran kesehatan dan juga keselamatan bagi seluruh karyawan Pupuk Kaltim dan lingkungan Pupuk Kaltim. Sementara itu, SVP Teknologi Pupuk Kaltim Heri Subagio menyampaikan, dengan digelarnya kegiatan ini oleh Pupuk Kaltim diharapkan dapat meningkatkan budaya K3, baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal, sehingga perilaku selamat dan penerapannya secara praktis bisa dilakukan. Mudah-mudahan acara Bulan K3 ini tahun 2023 nanti diberi kemudahan kelancaran karena kegiatannya cukup banyak, dan tentu semua bisa mengambil manfaatnya, dan kami menghimbau disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya, karena kan ada yang kegiatan fisik, ada yang juga kegiatan non-fisik gitu. Saya kira kegiatan itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan yang kita harapkan semua bisa memberi manfaat. Pada opening ceremony ini juga dilakukan kegiatan Go Viral and Run yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari keluarga besar Pupuk Kaltim, di mana berbagai hadiah serta gerpres dibagikan kepada para peserta. Selain itu, dilakukan pula penyerahan hadiah kepada para pemenang beberapa program yang dilaksanakan sebelumnya untuk memeriahkan Bulan Ketiga Nasional 2023. Ada pula hiburan berupa live musik dan DJ performance yang turut memeriahkan acara pembukaan ini. Demikian Rudy, PKTV, melaporkan.